Emang ID-nya dipakai untuk media? Makasih, nggak ada waktu minum. Mari, Pak. Kesadaran ya, yang ada air minumnya tolong dikeluarin dulu. Diam dulu. Lihat ada antriannya. Ibu udah nggak bisa, pengunjung udah nggak bisa. Yang luber tidak bisa ya. Di dalam udah luber, beli bisa dilihat sendiri. Ini di depan. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Terusung saat ini kira-kira begini suasana menjelang sidang keputusan vonis Ferdi Sambo dan Putri Candrawati terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Memang tadi pihak kepolisian maupun dari pihak pengadilan negeri Jakarta Selatan melakukan pembatasan terhadap pengunjung yang bisa masuk ke dalam ruang sidang utama di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tadi memang yang boleh diperbolehkan masuk hanya dari pihak media maupun dan juga dari pihak masyarakat umum tidak diperkenankan masuk lantaran kapasitas dari ruang sidang yang tidak memadai. Bisa dilihat sendiri. Di depan kan ada disediakan televisi. Bisa dilihat sendiri, ya. Di dalam udah penuh. Pantauan dari ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang nanti rencananya bahwa Ferdi Sambo dan istrinya bakal menjalani sidang putusan terkait kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir. Memang nanti putusan atau vonis bakal dipimpin langsung oleh Hakim Ketua PN Jakarta Selatan yaitu Hakim Wahyu Iman Santoso.